Melayani pasien dengan hati pasti menjadi sesuatu yang mempermudah proses pengobatan. Hal itu diutarakan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Desi Putra, ketika menghadiri acara syukuran penempatan gedung puskesmas Kecamatan Koja dan puskesmas Kelurahan Rawabadak Selatan di aula puskesmas Kecamatan Koja, Kamis 1 Maret 2018. Seluruh kelurahan di Jakarta Utara harus mempunyai standar puskesmas yang baik, sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang terbaik. Seperti halnya pelayanan di puskesmas Kecamatan Koja bisa menjadi contoh bagi puskesmas lainnya, ujar Desi Putra. Dalam acara syukuran tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Yusmedi Priharto. Ia mengharapkan kedepannya yang datang ke puskesmas adalah orang yang menjaga dirinya untuk selalu sehat. Kita harus lebih meningkatkan inovasi. Jangan mengobati orang sakit tetapi menyehatkan dan menjaga masyarakat agar tidak sakit. Hibaunya, didampingi Kasudin Kesehatan Jakarta Utara, M. Helmi. Jadi dari sisi kami, dari tingkat pemerintah kota, berharap seluruh kelurahan-kelurahan yang ada di khususnya di Jakarta Utara punya standar puskesmas yang baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa kita tingkatkan. Begitu juga untuk puskesmas tingkat kecamatan. Kami berharap puskesmas Kecamatan Koja ini bisa dijadikan juga sebuah contoh ya. Tadi kita sudah saksikan bersama mereka, prinsipnya adalah bagaimana melayani masyarakat pasien itu dengan hati. Apabila pelayanan dengan hati itu kita laksanakan, pasti tentunya akan berkesan dan suka tidak suka itu menjadi sesuatu yang mempermudah proses pengobatan. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.